Oh, oh. Apa itu? Apa tuh? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan kegiatan yang sudah lama kita tinggalkan, guys. Kalau di sini namanya mangoce. Dulu tidak ada memakai mesin-mesin seperti ini, guys. Tapi sekarang berhubung zaman sudah canggih, kita memakai mesin supaya airnya tidak terlalu tinggi. Bagaimana cara mengoce itu? Saksikan keseruannya sesaat lagi, guys. Oke, guys, kita sampai di lokasi. Oke. Lokasi apa ini, guys? Ini lokasi mengoce, guys. Oh, ini tempatnya. Ini bukan kolam ikan ya, guys. Ada semak-semak sini, guys. Semak-semak tempat kalau udo. Di Mandailing Natal namanya Mandehe ini, guys. Mandehe. Kalau di sini namanya mangoce. Oke. Halo kapten. Menurut kapten ikannya banyak di sini? Kalau melihat lokasinya, guys, ikannya gimana ya? Kayak banyak nih, guys. Yang benar lah. Entah bercat ikannya entah apa nih. Oke. Bercat kata kapten Isap. Kita tidak tahu karena ini tempat apa ini sebetulnya, Om Su? Ini tempatnya dulu waktu banjir nih. Dulu di sini nggak ada, tetapi karena banjir besar datang, maka di sini kalau boso kampung di lokuang di ayu. Oh, di ayu doh ya si Kom. Yes. Jadi di lokuang di ayu doh. Makanya terbentuklah seperti kancak wali. Oh. Ikan masuk ke dalam banyak, ikan tenenggalan, ikan patin, ikan boce, nila, muatan yang paling banyak di dalam, guys. Oke. Informasi selanjutnya kemarin kami udah pernah di sini, guys. Oh. Cuman pakai jala juga. Ah. Ikannya nila, tenenggalan, parung ada juga. Gitu ya? Patin. Oh, ini yang kedua kali. Oke. Mudah-mudahan masih ada ikannya di dalam ini ya, guys. Karena di sini wow, udah di selimuti oleh semak-semak. Ini namanya batu. Kita akan ini, kurangi air yang ada di dalam ini karena cukup tinggi juga airnya. Jadi susah kita untuk mengocenya terus. Mengoce itu menangkap ikan pakai tangan itu sebetulnya, guys. Oke. Okay. Kata Om Misap, kita teringat masa kecil dulu di sini sering mengoce katanya kita. Oke, okay, saksikan selalu channel YouTube kami di Underwater Kampar dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu keseruannya sesaat lagi. Mantap. Oh, ngocas kita lagi, ngocas. Masak lagi. Oke, guys. Kita akan coba mengoce, guys. Airnya kita kurangi karena terlalu dalam. Oke. Ada? Hah?
Ada? Ya. Oh, mana? Saya terakses. Situ dia tadi kan. Saya itu. Sikok. Apa tu? Apa ikan ah? Hah? Pau. Tengok. Situ sap. Tengok sap. Lari dia. Ada. Lari. Oke guys, ini kisah-kisah waktu kita kecil dulu nih guys. Wah, ini kayaknya Om Irsad sangat berpengalaman nih guys. Oke. Oh, sebelah sini ada Om Naldi guys. Ada guys. Oh, mana guys? Oke guys, mantap. Kita bakar nanti guys. Ada. Apa tuh? Ikan puyuh mungkin tuh guys. Lanjut cari. Ada guys. Woi, apa itu? Om Naldi ada. Hop. Sorry guys. Ada yang besar. Gedang tadi kan guys. Apa itu guys? Oh, mipul banyak dapat guys. Wah. Ini apa nih? Ini. Apa itu? Oh, ikan. Ini kan hampala nih guys. Hampala jago. Hampala. Oke, masukkan coba. Sana. Di sini ada ikan patin kayaknya, guys. Masukkan sini, Bol. Ini udah dapat kita seperti ini, guys. Mana? Hei. Hah? Masih ada? Bang, kamu mau gitu? Dapatnya itu, Bang. Woi, patin tadi tuh, guys. Bodang kan? Yang patin. Kamu ses ada dapat, Om Ses? Ini dia. Oh my guys. Ikan semua ini guys. Mana tuh. Mana? Itu dia. Patin gadis itu guys. Oke guys, masukkan guys. Wow, banyak kali kita dapat ini guys. Kita akan bakar nanti guys. Oke. Kita lanjut ya guys. Kami di sini mengecap guys. Sorry guys. Apa itu guys? Tidak bendek. Di sini ada. Apa tuh? Kenapa guys? Bercat. Bercat kayaknya guys. Itu bukan bercat itu guys. Lele itu. Oh, hari hujan. Waduh guys, terasa ini guys. Mana coba. Besar juga ini guys. Coba. Ya? Mana dia ya? Kaburnya. Oh, ini dia. Oh. Aduh guys. Apa ikannya terasa? Nila ini guys. Nila. Oh. Apa tuh guys? Mak guys. Mantap. Aduh guys, ini dia guys, aku udah dapat nilainya guys. Mana, tengok. Wow. Mantap. Waduh guys. Mantap. Babon guys. Babon ya. Wah, Om Kapten. Ini guys. Itu ikan kecil itu. Kenapa namanya itu? Ini ikan
Kenapa? Pawas guys. Oh pawas. Ini ikan siban namanya. Oh mantap. Oke guys, kita lihat Om Moses lagi ngapain dia. Oh, ini apa nih Om Moses? Ini kalau bahasa sininya alo-alo guys. Oh, alo-alo sama kayak apa ini? Kerang. Kerang. Ini enak. Kerang sungai ini kayaknya. Iya. Ini rasa apa? Rasa daging ayam. Daging apa namanya, usus ayam tuh yang tempat makanannya tuh. Bukan empedal. Ah, empedal. Oh, empedal ayam ya. Rasa itu ya. Rasa itu ya. Mantap juga, selain dapat ikan kita dapat ini juga Moses ya. Mantap. Oke guys, nanti kita bakar ini ya Moses. Ini enaknya ditumis dulu guys, baru dibakar. Oh gitu. Oke. Oke. Lanjut. Ditumis kan bagus dia. Iya Moses. Cepatin bawa tas udah. Ada bawa goreng ya. Ada? Sudah dikinca-kinca ya. Oh, ini mengembang nih guys. Jaga Om Su. Oke. Okay. Aduh. Ah. Asli harus capek. Suara kali guys. Nampak guys. Nampak guys. Nampak di kamera guys. Oke. Memang di top. Iya ya. Kesel guys ya. Kesel ya. Enggak capek nyampu lagi guys. Aduh. Oke guys. Inilah hasil tangkapan kita pada sore hari ini. Mana? Ini guys, Rolis. Tangkapan kita pada hari ini guys, mengecas, hasil mengecas, bantu dengan jala guys. Oke, mantap kembali. Debit air yang sangat dalam, jadi tidak memungkinkan untuk kita mengecas guys. Jadi kita bantu dengan jala. Oke, mantap Roli. Sip. Underwater kampar. Go. Oke guys, demikian dulu video kami kali ini dan. Tonton terus channel kami di Underwater Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.